Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar guys? Ketemu lagi bersama kita Warung Aquarium Official. Oh ya guys, nanti di 2000 subscriber kita mau adain giveaway untuk 3 orang pemenang. Ada ikan Red Fiveang, Red Flagtail, ukurannya kurang lebih 20 cm. Ada ikan Peacock Bass Orinoco, ukurannya juga sama, kurang lebih 20 cm. Dan juga ada Black Bass, ukurannya kurang lebih 20 cm. Jadi yang belum subscribe guys, jangan lupa subscribe. Karena giveaway kita ini hanya berlaku untuk subscriber kita ya. Nanti untuk rules atau syarat dan ketentuannya kita posting di YouTube kita ini ya guys. Atau di Instagram nanti juga kita posting. Jadi follow terus IG kita guys, Warung Aquarium. Dan juga ikuti terus konten-konten kita di YouTube guys. Oke guys, kali ini kita mau sharing tentang pengalaman kita untuk ikan air laut atau ikan brekis yang bisa hidup di air tawar. Semua ini berdasarkan pengalaman-pengalaman kita ya guys. Bukan hanya wawancara dari orang atau tanya-tanya terus kita bikin konten, enggak. 15 jenis ikan air laut atau air payau yang bisa hidup di air tawar. Check it out guys. Ini untuk yang pertama guys, ikan air laut atau ikan air payau yang bisa hidup di air tawar, full air tawar. Ada mangrove jack atau Lujanus argentimaculatus. Nah biasanya ikan ini udah terkenal banget guys di kalangan penghobi ikan predator. Mangrove jack atau biasa sebutnya orang MG, mangrove jack, kakap merah, kakap bakau biasanya nama-namanya dia. Nah ini udah banyak juga orang yang melihara ini digabung di Komteng untuk gabung ke ikan-ikan predatornya air tawarnya, ke kepibas, ke arwana, ke dats, ke ikan-ikan yang lainnya. Nah ikan ini termasuk yang kuat dia ya guys ya. Cuman dia teritorialnya juga galak juga dia guys, juga kuat teritorialnya. Nah jadi kalau untuk ngegabungin ikan ini guys, kalau rekomendasi gue, dia ukurannya yang paling kecil kalau bisa di antara ikan-ikan predator lo. Atau kalau lo udah kenalin karakternya dia, lo bisa juga ngegabung dengan mungkin yang sepantaran atau yang seukuran lainnya. Tapi sih gue ngerekomendasiin kalau mangrove jack lebih kecil dari ikan predator yang ada di tank lo. Karena teritorialnya dia lumayan ganas juga guys. Lumayan agresif, tingkat agresifnya lumayan tinggi dia ini. Dan giginya juga lumayan. Nah ini waktu kita MG itu kita komteng di tank predator air freshwater kita ya, di air tawar bareng sama pibas, arwana sama dats. Warnanya cantik guys, merah-merah marun-marun gitu ya kan, merah-merah marun. Mangrove jack ini bisa tumbuh sampai di ukuran kurang lebih 1 meter guys, cuman butuh waktu yang lama guys pertumbuhannya. Ini dia termasuk medium grow atau bisa bilang agak lambat juga guys ya. Saya pernah ngegedein dia itu, ukurannya tuh kalau udah di atas 20 cm itu naiknya udah agak lambat ya, udah agak lama. Di atas 30 udah agak lama naiknya. Kalau masih kecil kayak gini-gini nih guys, ini masih ukuran 10 cm-an. Tuh ukuran 30 cm kalau dipush makan sih masih termasuk cepat juga dia. Apalagi dia makannya termasuk rakus juga. Makannya doyan dia guys ya. Nah, itu dia cepat, lumayan cepat deh sampai ukuran 30. Nanti di ukuran 30 ke atas dia udah agak mulai ngelambat. Dia ke 40 udah ngelambat banget. Di 40 itu kurang lebih sebulan 1 cm mungkin kurang lebih guys. Itu padahal di push makan juga. Iya, ini jadi ada Lujanus di nomor pertama ada Lujanus argentimaculatus atau biasa juga disebut MG atau mangrove jack. Oh iya guys, jadi di konten kita kali ini emang ini berdasarkan semuanya hasil pengalaman kita, dokumentasi kita, dan riset dan praktek kita ya guys. Bukan hasil wawancara, hasil tanya-tanya terus gue bikinin konten, enggak. Ini semua udah dokumentasi kita, udah hasil riset kita juga. Jadi semua video yang ada di konten kita kali ini guys, semua itu video murni full. Punya dokumentasi kita semua, nggak ada comot dari Google atau comot dari video orang lain, nggak ada. Ini semuanya hasil praktek kita dan dokumentasi kita semua. Nah ini guys, di nomor 2 nih ada Baramundi. Baramundi ini biasa disebut juga ikan kakap putih dia. Iya, ikan kakap putih. Nah dia juga bisa di full air tawar nih guys. Ini juga termasuk ikan yang kuat juga, ikan yang kuat, mudah juga dia guys di air tawarin ya. Jadi dia biasa dari muara juga ya atau air laut, baramundi ini atau kakap putih, tapi dia bisa ke full air tawar guys, fresh water, 100% full air tawar.
Yang penting guys, ketika kita main-main ikan-ikan brekis atau ikan air laut ini, yang bisa di air, apa yang bisa ke air tawar, kita handle pertamanya itu yang paling penting guys kalau menurut gua. Jadi ketika ikan datang itu, faktor terpentingnya dia bisa survive atau enggak di ketika handling pertama itu. Ketika kalau handling udah salah, biasanya sudden death. Nah, emang pengalaman ini penting banget guys. Guru yang paling berharga dalam hidup guys. Masya Allah. Nah, jadi gitu guys. Tips gue deh, sedikit ya gue bagi tips deh. Ketika lo keep ikan-ikan air tawar, apa ikan-ikan brekis air laut atau air payau ini, yang ketika lo mau air tawarin, pertama nih, lo jangan dadakan nyiapin airnya guys. Jadi paling gak tuh sehari semalam, 1x24 jam itu udah siap. Jangan, misalnya lo beli ikan, terus lo baru ngisi airnya, terus lo baru puterin filternya. Nah, itu gak rekomen, gak kuat biasanya. Paling enggak ketika lo mau masukin ikan ini, itu udah ready. Airnya itu udah ready paling enggak 1x24 jam. Terus untuk awal juga tips pertama itu kasih garam dulu guys. Kasih garam dulu. Fungsinya untuk apa? Untuk mempercepat dia supaya bisa rekondisi dengan baik, sama untuk mengurangi stresnya dia, dan untuk menjaga metabolisme tubuhnya dia. Karena pas di awal itu biasanya dia masih agak stres kan ya, pas pindah tempat. Apalagi terus pas di packingan dia pasti kadang gerabak-gerubuk. Nah itu tingkat stresnya, ada ikan yang cepat stabil juga, ada juga yang lumayan tinggi. Makanya pertama itu dikasih garam dulu. Nah untuk nge-handle ikan-ikan ini, untuk pertama pas awal itu kasih garamnya 2-3 gram guys. Oke, kita lanjut dulu bentar guys. Ini di sini ada ikan giant trevally. Giant trevally ini disebut juga ikan apa? Ikan kue. GT giant trevally kue. Nah dia itu sama guys ikannya, dia juga. Nah ini juga ikan yang ikan air laut atau air payau yang bisa hidup di air tawar guys. Nah ini kita lagi water change, pakai air tuh langsung dari keran guys. Langsung dari keran, jadi langsung grojok aja tuh guys airnya guys, langsung isi. Nah ini dia ketika udah stabil, dia bisa di full air tawar tanpa garam sama sekali bisa. Nah jadi tadi lanjut yang tadi guys, garamnya itu ketika pertama kali ngerekondisi 2-3 gram per liter. Itu berarti kalau di salinitas 101-102 guys, 102 kurang lebih. Iya, 102, 2-3 gram per liter. Jadi lo kasih garam dulu pas di awal, habis itu lo biarin semalaman. Nah, habis itu besok ikannya baru lo masukin. Nah, perlahan sampai dia stabil, ikan udah ngerekondisi, ikan udah nyaman di tempat, ikan udah lincah, ikan udah makan. Nah, perlahan lo water change, nggak usah pakai garam, nggak apa-apa guys. Bisa hidup di air tawar. Nah, ini lagi kita gabung sama peacock bass kita nih guys. Kita juga punya stok ya guys, ikan-ikan yang kita bikin di konten ini, kita punya stoknya. Nah untuk stoknya, ready-nya apa aja, seterusnya seberapa, langsung kontak kita aja by WA. Nanti nomor WA kita cantumin di deskripsi ya guys. Oke guys, subscribe dong, yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Semoga konten ini bermanfaat untuk kalian dan teman-teman kalian yang mau melihara ikan air payau atau ikan air laut yang mau di air tawarin. Jadi nggak semuanya bisa di freshwaterin ya guys, nggak bisa di air tawarin. Kayak contohnya mungkin ada ikan juga brekis kayak baronang, kerapu, ini nggak gua masukin di konten ini karena dia nggak bisa full air tawar guys. Pokoknya ikutin terus deh ikan-ikan apa aja yang bisa ya. Nah ini ikan-ikan GT kita guys, tuh ini kita udah rekondisi. Pokoknya semua ikan-ikan kita yang di sini, awalnya itu kita rekondisi dulu guys, baru kita jual. Nah ini kemarin ini ada pembesaran ikan giant trevally guys, sekarang udah kita angkat, ada di ukuran 8-10 cm sama 11-13 cm guys. Untuk sekarang stoknya ready. Chat aja guys yang mau nanya stok-stok ikan predator kita guys, langsung kontak WA. Nah tadi gitu ya guys, pokoknya air udah siap, kasih garam, put cycling 1x24 jam. Nah habis itu baru besokan ikannya lo masukin. Jadi jangan ikan datang, air lo isi, terus lo kasih garam, ikan langsung lo masukin. Nah biasanya itu ikan gak kuat guys, biasanya dia gagal adaptasi. Nah untuk gagal adaptasi itu biasanya kadang yang terjadi itu dia diem, mojok, body rot, fin rot, wah udah pokoknya biasanya udah kelihatan aneh. Terus degup insangnya itu biasanya kalau ibarat orang kayak deg-degannya tuh lebih cepat guys, kencang jep gitu. Nah itu berarti ikannya itu masih beradaptasikan dengan tank lo yang baru. Nah tetap jaga kestabilan air ya guys, karena parameter air ini harus lo jaga dengan baik. Ya sama aja sih kalau ikan predator, yang penting tip pertamanya itu kalau kita main ikan brekis tuh tip pertama itu harus bener. Karena kalau salah-salah tadi, asal-asalan atau apa ya biasanya sudden death. Makanya banyak orang-orang yang gagal atau apa, yang orang yang ketika biar ikan brekis dia kok katanya nggak bisa, susah. Nah itu karena biasanya handle-nya itu guys, handle-nya itu mereka mungkin masih belum terlalu memahami gimana caranya, atau belum bisa memahami hidup. Iya.
Memahami hidup ikan predator, guys. Nah, di sini ada ikan bekukon nih, guys. Bekukon. Bekukon ini dia juga bisa di full air tawar nih, guys. Ini kita keep di sini di full air tawar, guys. Tanpa garam dia bisa hidup aman. Dari pengalaman kita aman, dia ikan hidup survive bisa lama, bisa berbulan-bulan. Pokoknya yang kita di sini hasil dokumentasi kita dan hasil pengalaman kita sendiri ya, guys. Jadi enggak yang sebentar kayak kerapu. Kerapu mungkin di freshwater sebelum seminggu juga di air tawar bisa, tapi habis itu dia drop sudden death. Nah, ini memang dia udah bisa di air tawar, udah kita riset, dia makan lancar, dia stabil di air tawar, dia enggak drop. Nah, makanya kita bikin konten ini, kita mau sharing ke kalian ikan apa aja yang bisa. Jadi emang dia bisa di air tawar dan dia stabil di air tawar. Enggak bisa di air tawar terus habis itu beberapa minggu dia drop, enggak. Dari pengalaman kita dia bisa stabil makan, stabil, lincah, aktif normal di air tawar. Udah masuk air tawar. Yang penting handle-nya tadi, guys. Handle-nya tadi tuh bener pas ketika handle di awalnya. Jadi ikuti terus konten kita ini, guys. Jangan di-skip ya. Nah, ini ada juga ikan bekuku. Bekuku namanya ya. Nah, ini juga bisa di full air tawar. Fresh water, guys. Full air tawar tanpa garam. Ikan ini bisa. Ikan bakuku, ada bakuku merah, ada bakuku remong. Nah, ini bisa gede juga, guys. Ini kalau udah gede ikan ini keren, guys. Cakep ikannya ya. Apalagi yang bakuku merahnya, guys. Merah-merah koran-koranan gitu, wah cantik warnanya dia. Nah, ini juga kita udah riset, dia kuat berbulan-bulan aman nyara ikan ini di full air tawar ya. Makan lancar, udang biasa udang cere, dia cacing beku makan dia. Yang penting ketika keep awal handle udah stabil, nah biasanya dia untuk kelanjutannya dia lebih aman, guys. Dia aman, aman itu maksudnya dia udah bisa ngerekondisi di air tawar, dia udah bisa beradaptasi mengadaptasikan dirinya dengan lingkungan sekitar. Nah, guys, untuk ikan-ikan ini pas pertama penting lu bikin dia nyaman dulu, guys. Dia nyaman di tank, dia bisa menguasai tanknya dan dia nggak stres, nggak ada yang bully di tank. Nah, biasanya nggak lama setelah itu stabil, cepet kok stabil. Biasanya ikan ini ada yang nggak 1x24 jam ditaruh langsung stabil, dikasih makan langsung makan. Nah, pokoknya patokannya juga bisa gitu, guys. Dikasih pakan, guys, ketika ikan ini baru datang dan nggak lama lu kasih makan, kalau dia udah mau makan, nah berarti itu udah nunjukin, itu udah indikator dia ikan itu udah stabil. Ya udah beradaptasi. Jadi kalau ikan stres yang pernah apa, kalau ikan stres yang gua alami nih, guys, kalau kita lagi pas ngehandle ikan-ikan brekis air laut atau air payau ini, ketika ke freshwater kalau dia stres dia nggak mau makan. Iya, semua yang gua handle, kalau misalnya emang dia ikan itu dia stres atau belum beradaptasi, dia belum mau makan. Nah, ketika dia perlahan udah beradaptasi terus udah kasih makan dia makan, nah itu berarti dia udah mulai nyaman di tempat lo, di tank lo. Dia udah mulai enjoy, sayang. Yang ini kita ada tarpon, guys. Jadi ini urutan ke-6 kalau nggak salah. Jadi setelah MG, GT, MG, Baramundi, GT, Bekukon, Bakuku. Nah, ini tarpon urutan ke-6. Dia juga bisa full air tawar, fresh water. Tarpon, Pacific tarpon, Atlantic tarpon. Biasa disebutnya ikan bulan-bulan ya. Nah, ini ikannya yang itu tuh, guys. Tadi dia bisa hidup di full air tawar. Pokoknya gampang sih, guys, kalau udah tahu caranya ini semua apa, melihara-melihara ikan kayak gini sebenarnya gampang ya, mudah ya. Karena udah apa, tahu cara ngekeepnya, ngehandle-nya, terus tahu cara perawatannya. Yang penting itu tadi, guys. Pengalaman tuh berharga banget dalam kehidupan, baik kehidupan kita maupun kehidupan si ikan. Iya. Nah, guys, pokoknya tetap semangat, guys, buat kalian semua yang baru mau melihara ikan predator brekis atau ikan predator air payau ini ke air tawar, yang baru mulai atau yang udah bermain juga udah mencoba, tetap semangat, guys, karena bisa kok ini semua. Pokoknya di konten kita kali ini semuanya bisa full air tawar, karena ini udah berdasarkan praktek kita sendiri ya, guys. Udah hasil riset kita dan hasil review kita di pengalaman kita sendiri, semua ini adalah dokumentasi kita. Video ini ada video-video kita semua. Yang belum subscribe, guys, jangan lupa subscribe, share, like, jangan lupa komen ya, guys. Dukung terus channel kita biar terus bisa maju dan terus bisa berkembang, supaya bisa bermanfaat bagi kalian yang mempunyai hobi ikan-ikan akuarium, baik khususnya ikan predator. Nah, untuk selanjutnya nih, guys, setelah ini ada ikan payus, guys.
Ikan payus ini atau biasa juga disebut ikan bandeng laki. Ikan bandeng laki atau bambusa kawe nih guys. Dia mirip banget ikan bambusa kalau kata gue, menurut gue ya. Bambusa. Nah, cuman versi kawenya. Payus, bandeng laki biasa orang nyebutnya juga ya. Ini ikan keren juga nih guys. Panjang, lancip. Cara makannya juga kayak tombak dia, cepet. Nah, tuh ini mirip bambusa kan guys. Bambusa kawe guys. Ikan payus sih bisa hidup di air tawar, full air tawar. Nah, ini lagi kita gabung juga nih guys bareng sama pikok bas. Wah, dia ngikutin GT guys. Ikan bisa giring juga ternyata guys ya. Tuh, bisa seiring seirama. Wah, kompak banget nih guys. Kayaknya dia sejoli mungkin kayaknya dia nih dia. Cuma saya dia gerak ikut, tadi dia muter ikut. Tuh, coba lihat guys. Masa bisa begitu guys? Tuh. Tuh, kompak kan guys. Keren ya ikannya ya. Gimana caranya bisa bikin begini? Gue juga bingung tuh tadi bisa begitu. Masa bisa jadi kompakan gitu sama GT gue? Tuh, ini kita gabung di tank pibas tuh. Ada bakuku juga tuh guys tuh. Bakuku, kita tank mat di situ. Bareng sama pibas, aman. Full air tawar guys. Tetap semangat. Tetap semangat ya guys. Optimis dan terus berusaha. Masya Allah, tabarakallah. Ikan payus keren sih kalau menurut gue nih guys ikannya guys. Harganya juga lumayan. Lumayan terjangkau maksudnya. Murah juga deh guys ya. Ya sekitaran harganya itu 100.000 sampai 200. Mentok jarang ada di atas 200.000. Kecuali udah ukuran big size atau di atas ukuran 35 cm. Ukuran-ukuran kecil size sekitar 20 sampai 25 cm biasanya kita jual di harga 100 sampai 150.000 guys. Nah, selanjutnya guys, ini ada ikan black bass. Ini ikan keren guys, mantap nih guys. Termasuk ikannya ikan-ikan impiannya para predator juga ya guys, terutama predator yang paham sama ikan brekis. Nah, ikan-ikan black bass ini termasuk ikan idaman juga yang buat di komteng bareng sama ikan-ikan predator. Keren sih guys kalau menurut gue nih dia guys. Suatu dia juga nih. Mantap dia guys. Joss pokoknya ikannya dah. Mantap, sangar, keren dah kalau menurut gue. Black bass. Nah, dia harganya juga lumayan ya guys. Black bass ini harganya kecilan aja dia udah ada harga 300-500 ribu guys. Masih kecil-kecil ukuran 10-15 cm dah ya. 10 cm 10-12 ya. Nah, udah gede ini udah di size-size 25 cm biasanya harganya udah sejutaan guys. Nah, ini selanjutnya ada ikan monosabae guys. Monosabae ini dia payau tadinya guys ya. Kalau di Thailand kalau nggak salah di farmnya ini di peternakannya dia di breeding dia di payau kalau nggak salah guys, di payau dia. Dia masuk dari banyak sih ikan-ikan ini masuk dari Thailand ya guys. Aslinya sih sabae Afrika. Persebaran cuman breednya budidayanya banyak di Thailand sama dia biasanya yang importnya itu masuknya emang dari Thailand, tahu gua bukan dari Afrika. Nah, di Thailand itu dia di breednya air payau, di air payau. Nah, tapi ketika kita keep dia bisa di air tawar guys, bahkan full air tawar. Sama aja, bahkan dia lebih mudah. Iya, karena emang dia udah ikan hasil breed kebanyakan ya. Jadi emang lebih mudah di air tawarkan dia. Nah, ini saudaranya nih guys, Monodactylus. Dia sebenarnya namanya Monodactylus cotelati kalau gua nggak salah ngeriset guys. Cuman terkenalnya dengan nama Monodactylus argentus di Indo nyebutnya. Cuman ya sebutnya Monodactylus lah. Entah itu Monodactylus cotelati atau itu Monodactylus argentus kan depannya sama pakai nama Monodactylus. Nah, jadi sebutnya Monodactylus ya guys. Nah, ikan ini masih tangkapan alam guys. Nah, ya. Ikan ini juga bisa di full air tawarkan. Keren juga ikan ini guys. Banyak yang nyari belakangan ini, best seller juga di toko kita alhamdulillah. Monodactylus mirip manfish ya guys, kira saya mirip kayak ikan-ikan layang ya. Cuman dia keren guys. Kalau udah gede agak sedikit beda sih guys. Kerenan kecil malah kayaknya, tapi kalau udah gede mantap juga sih. Joss tetap masih ya. Nah, ini ada ikan archer guys, ikan sumpit, ikan pemanah, penembak atau ikan apa nih sih? Banyak sebutannya archer, sumpit ya. Nah, ini juga dia bisa full air tawar. Archer juga sekarang lagi ready stock nih guys. Ada di toko ready ya. Rata-rata kebanyakan kita posting sekarang ini lagi ready guys. Iya. Tuh, archer, ikan sumpit. Dia kalau ada makan serangga di atas, cluk, ditembak sama dia guys, dia tok bawah. Nah, baru disikat sama dia. Archer.
Ini Arsel lagi kita komteng sama Mono Sabai, guys. Tuh, ada Mono Sabai bareng sama Arsel. Full air tawar. Mono Sabai, Arsel. Ikan pemanah. Nah, untuk pakannya dia juga, guys. Selain serangga, dia juga bisa dikasih cacing beko, bisa. Ikan cere juga mau dia. Nah, selanjutnya ini, guys, ada ikan green skate atau keeper. Biasa orang nyebutnya, gue juga bingung, gak tau dari mana bisa disebut keeper ya. Tapi namanya dia green skate, green skatopagus kalau gak salah namanya. Green skate. Nah, dia ini bisa di full air tawar juga, guys. Dia tadinya ikan laut atau muara, bisa di air tawar. Dan dia kalau gak salah ini ada, setahu gue ada 3 spesies skate. Ada green skate, silver skate, sama red skate kalau gak salah, guys. Iya bener. Green, silver, red skate. Nah, yang paling langka itu yang paling jarang ada red skate, guys. Red skate itu dia paling jarang, paling susah dicari. Bahkan jarang yang punya juga red skate ada. Nah, di toko gue juga di kios ada stok sekarang cuma 2 ekor yang red skate. Dan dia ini, setahu gue skate yang paling gede yang red skate ini. Red skate ini dia bisa besar. Dulu gue punya ukuran berapa ya? Lebarnya itu hampir 8 jarian tinggi ke atasnya yang red skate. Alhamdulillah udah sold out yang itu ya. Nah, ini green skate, guys, keeper. Nah, ini juga selanjutnya ada milky puffer nih, guys. Buntal milky ini dia bisa full air tawar. Cantik, guys, buntalnya. Yang buat yang suka buntal, nah, milky ini dia yang bisa dihidup di air tawar. Kalau yang lain-lainnya buntal kan kebanyakan laut semua, guys. Laut sama muara sama asin. Ya paling enggak brekis dia masuknya, ada apa yang air tawar pakai garam. Tapi kalau milky ini bisa full air tawar tanpa garam sama sekali. Yang penting udah rekondisi, ikan udah ke handle stabil, dia bisa full air tawar tanpa garam. Karena kebanyakan puffer kan ya brekis sama laut. Jadi air tawar pakai garam. Tapi untuk milky ini dia bisa tanpa garam. Milky puffer. Ini keren juga, guys. Ini untuk pecinta-pecinta buntal yang mudah perawatannya dan bisa di air tawar. Nah, milky puffer ini salah satunya, guys. Sama GSP itu green spot puffer, itu dia juga bisa deh, guys. Bisa di air tawar juga dia. Cuman penting nge-handle-nya rekondisi dulu ya, guys. Soalnya dia muara. Agak asin juga pertamanya, tapi berkala, bertahap, step by step dia bisa tanpa garam. Ikan puffer. Puffer milky sekarang juga lagi ready stock nih, guys. Ready stock di toko ukuran 7 sampai 8 cm. Mangrove jack, GT, MG, Barramundi ready stock. Monosbaya, Monodactylus, ready stock juga. Nah, ini ada ikan Trapon Jarbua atau biasa disebut juga kerongan. Nah, ini dia di pesisir pantai, di muara, dia hidupnya biasa, habitat aslinya dia. Tapi dia bisa di full air tawar. Cuman kalau Trapon Jarbua ini dan ikan-ikan yang lainnya sih, kalau menurut gua, kalau dari kecil itu rata-rata dia lebih mudah di air tawar kan, guys, ya. Jadi di bawah di bawah 10 cm itu, kurang lebih size 10 cm ya, kurang lebih 10 cm dia lebih mudah di air tawarkan dibandingkan yang udah agak gede. Yang udah agak gede itu biasanya dia agak kuat kebrekis ke garamnya gitu. Jadi untuk full air tawar kalau dari gede itu agak susah. Jadi yang rekomendasi gue untuk ngekeepnya sih untuk semua ikan ya, kalau lebih ikan yang air laut atau air payau itu di kurang lebih size 10 cm-an itu dia lebih mudah dibikin ke full air tawar. Kecuali kalau kayak tadi yang MG GT Barramundi, nah itu size-nya size bebas, gede ses gede pun dia asal ngehandle-nya benar pas awal dia bisa ke full air tawar. Nah, ini guys. Yang terakhir nih, guys. Kita masukin di sini ada dari keluarga belut ya, guys. Yang terakhir kita masukin Tiger Eel atau Gymnotorax Polyuranodon. Tiger Moray Eel. Nah, ini dia ikan-ikan apa belut-belut ini tadinya di pantai ya, di pesisir pantai. Cuman kalau nggak salah dia ini pas bertelur atau dia lari ke muara atau ke sungai. Nah, jadi dia bisa full air tawar tanpa garam sama sekali, guys, ya. Kita pernah ngekip ini berbulan-bulan lama ya, tanpa garam sama sekali dia aman, alhamdulillah hidup. Makanya dia biasanya cere, udang, dan dia termasuk yang kuat loh menurut gua, guys. Cuma kalau ngekip ini atasnya harus ditutup kalau menurut gua, harus rapat, soalnya dia suka keluar tank, suka jumper, guys. Iya, jumpy. Jadi harus ditutup atasnya, soalnya kalau lo gak mau nemuin dia terjun ke lantai ya lo harus tutup atasnya dengan celah yang rapat ya, soalnya dia bisa nyelip-nyelip. Lu pernah gue tutup agar celah kecil aja dia masih bisa keluar ya. Untungnya kelihatan tuh tiger moray eel, guys. Kalau nggak salah dia satu-satunya yang keluarga moray yang bisa hidup di full air tawar tanpa garam sama sekali, dan handle nya pun dia mudah, termasuk mudah kuat ya.
pas handle awalnya kalau bisa kasih tempat sembunyian dulu buat dia guys, entah itu paralon, entah itu kayu atau apa, batu-batuan, yang penting buat dia ngumpet dulu, buat dia nyaman. Insya Allah dia stabil, udah nggak stres, dia biasanya langsung makan kok ya. Kasih udang, kasih cere, udang dia doyan-doyan, biasa lebih doyan-doyan banget ya. Gymnothorax poliuranodon, ini keren nih guys, tiger eel. Kurang lebih ukuran size-nya dia bisa sampai panjang ini 1 meter. 1 meter itu dengan tinggi 4 jarian kurang lebih. 4 jari ukuran 1 meter. 4 jari, 5 jari deh kurang lebih guys ya, tergantung jarinya jari siapa ya kan. Kan beda-beda tiap orang jarinya. Nah, ini guys, dia udah yang ke-15 ya guys ya. Yang terakhir ini gue masukin salah satu dari keluarga berut, Gymnothorax poliuranodon tiger eel. Kalau ada yang kayak eel-eel yang lain guys, itu nggak bisa guys, bohong kalau bisa biar air tawar. Kayak misalnya leopard eel, giant eel, atau moray eel lainnya itu setahu gue nggak bisa guys. Satu-satunya keluarga moray yang bisa di full air tawar itu cuman Gymnothorax poliuranodon ini, tiger eel. Selain itu nggak bisa. Itu yang gue tahu ya guys, jadi kalau salah ya komen di bawah ya. Dan juga gini guys, ada beberapa ikan di sini yang nggak gue masukin, yang mungkin di sebagian orang itu dia bisa di air tawarkan, full air tawarkan, tapi dia nggak semua itu mutlak, nggak mutlak bisa di air tawar gitu. Kalau yang gue posting ini, itu dia mutlak bisa di full air tawar. Ini udah gue tes sendiri, walaupun ya lebih pakai garam 2 atau 3 gram per liter atau salinitas 101-102 itu lebih bagus ya buat dia. Nah, kayak yang lain-lain itu yang kayak tadi gue bilang nggak mutlak itu, maksudnya itu kayak ada jenis kerapu, tanda, baronang, barakuda, dan yang lainnya itu ada di sebagian orang yang bisa di air tawarkan. Tapi nggak semuanya berhasil guys. Jadi ada fail di dalam merekondisi, banyak kegagalan juga di situ, makanya gak gue masukin. Jadi yang tadi-tadi itu yang gue masukin itu menurut berdasarkan pengalaman gue. Nah oke guys, sekian dulu video konten kita kali ini dari Warung Aquarium Official. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, ikuti terus konten-konten terbaru dari kita. Oh iya, jangan lupa tunggu giveaway ya di 2000 subscriber. Nanti kita mau bagi-bagi ikan, ada Red Feifeng, Peacock Bass Orinoco, dan Black Bass. Oke guys, thank you. See you next video guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you guys.